السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وقفاه الذي انعم علينا وهدى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجدبة والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد حبائبنا الفضلاء ومشايخنا الأعزاء وعلماءنا الكرماء برا حبائب مشايخ برا علم برا كيي بالخصوص guru kita murabbi kita fadilatil habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf yang semoga Allah senantiasa panjangkan usia beliau fi sihah wa afiah agar beliau bisa terus istiqamah membimbing kita untuk mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menggapai syafaatnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Badan Wakaf Yayasan Yunisula Fadilatil Habib Hasan bin Toha Al-Munawar Maca'anallah bituli Wa nafa'anallah bi Wa adami wa Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Rektor Yunisula beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para dekan, para wakil dekan, para pejabat struktural di lingkungan Unisula yang sama-sama kita hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi Unisula yang mudah-mudahan menjadi generasi yang salehin salihat, mudah-mudahan menjadi generasi yang ulul albab, generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang suka pacaran, yang ahli sholawat bukan yang ahli maksiat. Spesial Saudara-saudara saya, Zahir Mania yang tumplek-plek di auditorium Yunisula juga di seluruh Nusantara dan di seluruh belahan dunia dimanapun mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati memberkati dan meridai kita semuanya para jamaah dalam satu kesempatan hormat peringatan Maulid Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya pernah ditanya oleh seorang kiai sepuh Ustadz dalam ya'i aku Arab takon yang sampean Monggo ya'i Gusti Allah itu saiki pas lagi opo. Jadi pertanyaannya itu Allah itu sekarang pas lagi ngapain? Coba misalnya pertanyaan ini saya lempar ke penjenengan semua, Allah sekarang lagi ngapain? Kira-kira jawabannya gimana? Waktu itu saya menjawab Ge ngapunten yai kulo mboten ngertos. Kemudian beliau dawuh sampeyan tak kandani ya Ustaz. Gusti Allah iku saiki solawatan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan piro malaikate Allah iku yusalluna padha maca selawat pake fiil mudhari' yang salah satu faidahnya tadullul istimrar menunjukkan makna terus menerus berkesinambungan selalu terus menerus tanpa henti jadi gusti Allah dan seluruh malaikat itu selalu terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Allah pun memerintahkan Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan sampaikanlah salam kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah, kalau ada pertanyaan, siapa yang paling suka bersolawat, siapa yang paling senang bersolawat, siapa yang paling hobi bersolawat, jawabannya yang paling suka bersolawat, yang paling senang bersolawat, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para malaikat, semua malaikat itu kesukaannya bersolawat, semua malaikat itu kesenangannya solawat, sedoyo malaikat niku hobine solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita senang sholawatan, berarti kesenangan kita sama dengan kesenangan para malaikat. Kesukaan kita sama dengan kesukaan malaikat. Hobi kita sama dengan hobinya malaikat. Lah, wong kui nek senengane podo senajan wong liyo dadi bola merga senengane padha saudara kandung tapi senengane kok ora padha koyok wong liya ada saudara kandung satu hobinya selawatan satu hobinya ndangdut koploan enggak nyambung malah koyok, wong orang lain tapi kalau hobinya sama kesukaannya sama dadi bolo Allahumma sholli ala Muhammad namanya bolo kuwi nek ana mesti mbela arane bolo itu kalau ada masalah kalau ada apa-apa mesti bela Kalau kita bolone malaikat, ada kasus di kita, ada masalah di kita, mesti para malaikat akan membela kita. Para jamaah rahimakumullah, saya yakin panjenengan semua sudah akrab dengan sebuah hadis di mana ada empat malaikat yang paling utama bertamu kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Keempat malaikat itu adalah Malaikat Jibril Malaikat Mikael Malaikat Israfil Dan Malaikat Izrail. Setelah mengucapkan salam Pertama Malaikat Jibril Matur Ya Rasulullah siapapun dari umatmu yang banyak bersolawat kepadamu Sinten mawon umate penjenengan sing kathah mau solawat datang penjenengan disebut kata ini ada riwayat yang menyebabkan 10 kali setiap hari tapi ada riwayat lain setiap hari minimal 100 kali maka aku berjanji, ya Rasulullah, besok pada hari kiamat umatmu itu waktunya menguat apa menguat itu ya? Wayahe nguat ning dure nerokoh menuju ke surga, kok ora wani? Buat nopo-nopo kanjeng Nabi Saya akan datang menuntunnya Benjeng ten akhirat Umate penjenengan sing kata mau solawat datang penjenengan Wayai nguwot ning dure neroko Kok ora wani nguwot Buat nopo-nopo kulo parani Kulo tuntun Mergoniku kubolo kulo Pancen bola iku ora barang abot. Allahumma sholli ala Muhammad. Bola kuwi sing angel dadi gampang, sing ngabot dadi enteng. Merga bola. Contoh, sampeyan iku umpama wong NU. NO. Seneng banget karo NU. NO. Terus aman teka dolan nang wong ning kono kok weruh ono gambar lambang NO mesti hati zaman ngomong eh ini jenenge wonge sopo mbuh raro pokoknya senengane ane podo berarti bolo halo halo sampean semuanya zahir mania pas melaku-melaku ketok ono bocah nom nganggut jaket tulisané zahir mania. Hm, bola iki. Ana wong loro tiba. Sing siji wonge nganggo jaket zahir mania, siji nganggo jaket tulisane ajinomoto. Mesthi sing sampeyan tulungi dhisik sing nganggo jaket zahir mania mergo mergo bola. Lah le sampeyan lek seneng shalawatan dadi bolone malaikat. Sok neng akhirat dibelani karo malaikat. Para jamaah, besok di akhirat itu ada acara nguwot. Ya ruame ngono. Kabeh wajib nguwot. Gak nguwot digetaki malaikat. Ayo nguwot nang meneng ae. Nguwot nguwot. Iya ya, sampaian kok rawani nguwat, tapi sampaian seneng sholawatan, tenang, Malaikat Jibril akan datang, diparani Malaikat Jibril, dek, ayo nguwat dek, waddi aku, ayo nguwat tak tuntun, aku lo wedi ayo tak gendong, Masya Allah, akhirnya digendong karo malaikat Jibril melintasi jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian malaikat Jibril Mikael matur, "Ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, satu riwayat sehari 10 kali minimal, riwayat yang lain minimal sehari 100 kali." Saya ini malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu tugasnya apa? Halo. Malaikat Mikael itu bagian apa? Bagi rizki, Jadi Mikael itu bagian konsumsi. Besok di Mahsyar ning ora-ora di mana jarak matahari dengan kepala cuma sejengkal, enggak ada makanan, enggak ada snack, enggak ada minuman. Semua orang kelaparan, kehausan, bertahun-tahun maka ya Rasulullah saya berjanji siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu aku akan memberikan minum kepadanya dari air telaga kausarmu tadi benjeng neng maksar malaikat Mikael karo anak buahe iku bagiane bagi-bagi minuman khusus kanggo wong sing seneng solawatan. Malaikat Mikael sa anak buah gitu loh. Andom banyu, yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang bolo, yang bolo, yang suka solawat mas, yang bolo, yang bolo, yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang tidak bolo nggak boleh. Ana kok zahir mania. Eh hey, Malikah, aku njaluk ngombe nyoh, bola to. Oh iya, zahir mania. Dikeki. Mas-mas, aku njaluk ngombe. Heh, ajinomoto ora. <laughs> Niki merek trasi. <laughs> ora, ora bola. Sing ora bola Halo. Halo. Ya Allah ya Giri. Kalau orang itu sudah mendapat minum air dari telaga kauter itu, meskipun cuma seteguk, selamanya nggak akan pernah merasa dahaga, selamanya nggak akan pernah merasa lapar, dan itu pertanda bahwa dia termasuk ahli syurga. Yang ketiga, malaikat Israfil, matur ya Rasulullah, saya ini malaikat Israfil. Siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, kalau dia mati sementara masih banyak dosa-dosanya yang belum diampuni, aku akan bersujud kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosanya, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, terus malaikat Israel. Ini malaikat Israel matur ya Rasulullah Umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu adalah boloku ya Rasulullah Aku ini tugasnya mencabut nyawa Maka umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu Besok waktu nazak Aku akan mencabut rohnya Seperti aku mencabut roh para nabi dan para rasul Artinya aku akan mencabut rohnya dengan halus Jadi malaikat Israel nek njabot nyawane wong sing ahli shalawat iku garapane alus. Guyumu kok kaya gak percaya ngono no Njabotno nyawa kuwi ana garapane alus, ana sing garapane kasar. Sing seneng shalawatan digarap alus, sing gak seneng shalawatan apa maneh ah, bid'ah-bid'ahno shalawatan, titenono. No. dikit dolanan karo Israel ditarik serak balik noneh serok tarik serak balik neh serok melet melet raka rawan ben wonge kurungu ya ben Allah masyali Muhammad jadi ngapun ten ya jabut no nyawa yu anak sing halus anak sing kasar eh kok jabut no nyawa jabut no untu ilo anak sing halus anak sing kasar saya ingat dulu waktu masih di pondok saya 13 tahun di Gresik di tanah tumpah darahnya Habibidin jadi saya ini juga produk Gresik seperti beliau di samping di langitan dan di beberapa pesantren yang lain saya waktu masih di pondok itu pernah sakit gigi tayang 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 wis kuat begitu enteng niat tak jabut no. saya datang ke klinik poli gigi waktu itu udah tutup soalnya aku datang wis kesiangan tapi dokternya belum pulang saku moro ditakoni karo dokternya apa dek badai njabut nih untu pak dokter akhirnya ditakoni mana sing murah apa sing larang lah sing murah pinten sing larang pinten sing murah telung puluh hewu sing larang pitung puluh hewu nah, eh, waktu itu duitku cuma saya ketewu aku mikir sing murah mawon pak dokter ya wes mangap saya disuruh mangap terus disontek kertek kertek aduh kok sakit pak dokter murah kok murah jaluk penak ya wes metu saya disuruh nunggu 10 menit begitu selesai 10 menit saya dipanggil lagi dek merene gue pak dokter aku kongkon mangap mana dek ini catut tadi untukku kita catut yo ongkak enggak. yo batapet no. merucat merucut aduh kok sakit pak dokter murah njaluk pena tapi dari situ saya dapat hikmah ternyata opo ae lek sangune kurang iku dadine loro Allah ya karim ibu bapak sampeyan mboten gadah rencana njabut nyowo Hah? <tik> Rencana sampean sok wayan jabut nih nyawa yu, golek tarif sing murah apa sing larang, sing rajin solawatan. Orang yang ahli bersholawat demi Allah ini udah sumpahnya malaikat Israel akan mencabut rohnya seperti mencabut roh para nabi dan para rasul halus bukan hanya itu. Orang yang ahli bersolawat, memperbanyak bersolawat. Ketika proses sakaratul maut, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menunggunya. Wong niku ne ahli solawatan. Ketika proses kematian, kanjeng Nabi rawuh. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dekat ke kita melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kandung, ibu kandung itu katanya paling dekat, masih kalah dekat dengan Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, saking cintanya Rasulullah sama umatnya, kalau kita jadi orang baik, kalau kita jadi orang yang sering memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, ketika nanti kita mati, Rasulullah hadir menjemput roh kita. "Loh, muslih Muhammad, kalau udah dibawa sama Rasulullah, kemudian kita digandeng sama Rasulullah." diajak soan ngadep ngersane gusti Allah ketahuilah para jamaah kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam makanya dalam salawat ada satu anta babullah ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'atmadi Ya Rasulullah ya sanadi Antababullah mu'atamadi Udah enggak tak terus nih Habib Bidin kalah saingan Allah Saya itu dulu ngefans banget Sama Sayyidil Walid beliau Habib Sogaf As Sogaf Iku kalau sholawatan, kalau gambusan, wah aku ngefan banget. Sekarang ketemu sama putranya, tapi saya ngefan abai. Ya. Nah, karena beliau bisa seperti ini ya itu barokahnya dari abahnya, barokahnya dari mbahnya. Kalau beliau ya belum. Artinya belum sampai pada level abahnya dan mbahnya. Tapi insya Allah ini udah proses. Proses. Cuman ya hati-hati, Zahirmania itu banyak harim-harim yang gitu-gitu, hati-hati. Itu senggara Rasido dati wali yang perkara jilbab-jilbab itu. Anta babullah ya Rasulullah, engkau adalah pintu untuk bisa wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui rekomendasi kanjeng Nabi kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Allah Muhammad. Nanti kalau Rasulullah yang menuntun kita soan kepada Allah, Allah akan menyambut kita dengan senang. Kenapa? Karena yang membawa kita adalah kekasih Allah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Terus sampean kok dikutang kudang ngambil gusti Allah. إن دهبانت كتانا يا الله "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" wahai jiwa yang tentram. Hei wang api, hei Zahir Mania, mahasiswa mahasiswa Yunisila Yunisula, sak sak dosen sak dekan sak rektori. izin pak rektor itu artinya tukang ngoreksi yang kotor kotor. Nah iya, yang kotor yang enggak bener harus dibuang semua. Nah, kalau dekan itu idenya meyakinkan, dekan sing paling melas iku dosen omongane sak dus-dus bayarane cuma sak sen <tuh> paling melas <tuh> Hehe, uang wong api, apik wong apik mrene 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 mara bali nang pangeranmu yo aku iki pangeranmu kembalilah kepada tuhanmu aku ini tuhanmu radiyatan dia radiyatan seneng mardiyatan disenengi jadi kalau sampai yang soan Allah seneng Allah sing kita soani seneng seneng ketemu seneng ini puncak kenikmatan dan kebahagiaan makanya dikatakan al mautu tamamun nikmah kematian itu adalah sempurnanya kenikmatan samyan yang donya iki pernah ngerasa no nikmat apa sing paling nikmat menurut sampeyan nggak ada apa-apanya dibanding nikmatnya kematian Al mau tohfatul Mukmin kata Rasulullah mati itu hidangannya orang mukmin mati iku rampatane wong mukmin jajane wong mukmin ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza dunya iki nggone amal akhirat nggone balesan nggone bayaran makane wong mukmin mati iku marani bayaran seweneng tanggal 6 Allahumma sholli ala Muhammad radhiyatan mardhiah seneng cuma maaf rata-rata manusia itu takut mati betul kok nggak jawab rata-rata manusia itu takut mati betul orang popo jangankan kita putri tercinta Rasulullah Muhammad S.A.W Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah itu udah dibisiki sama Rasulullah do Fatimah kamu nanti di surga bareng sama aku di surga derajat tertinggi dan kamu nanti akan menjadi sayyidatun nisai ahlil jannah ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Aku seneng banget ngoten mawon Saida Fatimah niku tasih ajrih pejah. Saya wedi mati pernah matur kepada Rasulullah, "Abah, apa ndo? Kenging napa to, Bah, tiyang niku kok pejah barang? Kenapa sih orang kok harus mati?" Jawab Nabi, "Ya, semua orang yang mati, Ndok. Saya takut, Abah. pulau ajrih, Abah. Ya kabeh wong ya wedi mati. Ra saiki awakmu wedi mati. Sok nek wis wayahe, awakmu pengin-pengin dhewe. Dadi pengen-pengen dhewe nek wis wayahe. Iki ana sing wis pengen? Pak rektor sampun pengen? Oh, dereng, dereng. Mboten apa-apa Pak rektor. Sakniki dereng pengen wong ngono kuwi kadang-kadang pingine dadak. ya mungkin saat ini ada yang pengen kondukin dalam terus pengen ya orang ngerti ya kadang-kadang nggak ada kepinginannya Rodiatan diatan. saya durasinya kan cuma 30 menit Hah? Eh? Oh, Habibnya minta lanjut-lanjut. Ini kalau waktunya ditambah namanya lembur, gitu. Jadi kalau lembur itu ada hitungannya sendiri. Jadi rodiatan mardiah seneng dan disenengi. Makanya orang kalau matinya baik itu yang laki kelihatan makin ganteng wajahnya, makin bersih auranya. Yang perempuan juga kelihatan makin cantik, makin manis, makin bersinar, bibirnya menyunggingkan senyum, kemudian keningnya berkeringat. Itu diantara tanda-tanda mati husnul khotimah, tanda-tanda mati neapi. Ya mutul mukmin bi air jabin. orang mukmin meninggal itu batu ekem meringat. Kenapa? Orang kalau matinya baik, kok nek lanang tambah bagus, nek wedok tambah ayu, mergo seneng. Panjangnya seneng, ikut nambahi rupa susah, ikut nyudo rupa Ana wong lanang ora pati bagus, ora pati ganteng, tapi sugih, atine seneng. Menuku kuwi disawang ya sedhep ngono model. Sedhep. Wong lanang rupane ganteng tapi melarat, ya kepyur. Kaya TV ra ono antene. Dadi modele rada mangkak. Loh, ana bocah wedok prawane biasa, ora pati ayu, terus dirabi wong lanang suge. Ngono oleh telung wulan ya mundak pantes ngono sikil-sikilane mundak api. pundak-pundakane mundak apik ngono heeh ana bocah wedok prawane ayu banget terus dirabi wong lanang melarat wis sakulan rusak kabeh kok sampai sampe megagah-megagah ya perkara kakean dijak usung-usung botoh. nyereti geledhekan rusak kabeh mergo susah Wong lek matine api itu gembira berjumpa dengan Rasulullah, gembira berjumpa dengan Allah, gembira diperlihatkan nikmat surga. Lah nek matine elek iku biasane yo mundak elek rupane, mundak ireng mencaureng. Lambene meca cucuilete melet muntuk-muntuk matane melorok mendelik-mendelik, mundak elek. Enak kok wong nang donya ning ganteng bareng mati muda elek mecucu nyaprut modelnya kaya rapatek setuju di pateni <San> Allahumma silih ala, ala Muhammad Fadkhuli fi ibadi Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku Siapa yang dimaksud ibadi? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada orang-orang yang ahli bersolawat dicintai Rasulullah baru di alam barzah udah disuruh menuju ke surga barzah dikumpulkan bersama para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang sholih ditempatkan di rawdhatun min riyadil jannah Allahumma ja'alna minhum amin Allahumma Hmm, sang wis manggon ning taman-taman swarga. Apa maneh nang mati sak bojone? Sak bojone wis padha mati nang padha apike. Hmm, ya yes, suweneng ning taman-taman swarga goda godhakan ngono ya. Gulung-gulung kaya film India ngono. Karenanya momentum peringatan tahun baru 1444 Hijriah. Mari kita gunakan untuk melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, mari kita gunakan momentum tahun baru 1444 Hijriah ini untuk terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma silla ala Muhammad para jamaah untuk mendapatkan target itu kita harus berhijrah hijrah itu secara umum ada dua ada hijrah makaniyah ada hijrah ma'nawiyah hijrah makaniyah itu hijrah dalam artian berpindah hijrah tempat hijrah dalam arti berpindah sedangkan hijrah maknawiyah itu hijrah sifat hijrah dalam artian berubah ringkas-ringkas saja kalau hijrah makaniyah kita tahu Rasulullah berpindah meninggalkan Makkah menuju Madinah maka syaratnya hijrah makaniyah itu harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju dua-duanya harus ada ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju itu hijrah ada yang ditinggalkan tapi nggak ada yang dituju itu bukan hijrah namanya minggat nah iya toh ada yang dituju tapi nggak ada yang ditinggalkan juga bukan hijrah namanya ngelamun kok gak pati cerdas ya, kita wong aneh nah kalau hijrah maknawiyah hijrah sifat itu banyak ada hijrah i'tikodiyah ada hijrah khuluqiyah ada hijrah syu'uriyah ini kapan-kapan kalau saya diundang lagi sama pak rektor tak uraikan secara jelas ini marketingnya wong pengajian biar penasaran Nek tak sampai no kabe saya gak diundang menang Oke <laughs> oke okay, okay, gini. Rasulullah menghijrahkan manusia dari jahiliyah menuju Islamiyah secara umum seperti itu dulu. Kenapa sih Rasulullah harus berhijrah? Apa perjuangan di Makkah beliau nggak berhasil? Jawabannya berhasil banget. Jadi salah besar kalau ada yang bilang fase dakwah di Makkah selama 13 tahun Rasulullah tidak berhasil, salah besar. Sangat-sangat berhasil. Fase dakwah di Makkah 13 tahun itu orientasi dakwahnya Rasulullah adalah menanamkan iman dan menguatkan akidah. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah yang kita kenal dengan ayat makiyah itu mayoritas berbicara soal iman mayoritas bahas akidah termasuk juz amma yang saya yakin seluruh jamaah banyak yang hafal juz 30 tapi kalau 30 juz kalau juz 30 banyak yang hafal kalau 30 juz Ya sampean paling ya jus apel, jus mangga, jus alpukat, jus nanas itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jus amma itu 95% makiyah. Maka yang dibicarakan di jus amma itu mayoritas tentang keimanan, tentang akidah. Itu. 13 tahun Rasulullah berjuang menanamkan iman, mengokohkan akidah. Berhasil apa enggak? Berhasil banget. Coba baca dalam sejarah orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam, sangat teguh dalam memegang keimanannya. Contoh, Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih menjadi budak, beliau iman kepada Rasulullah, beliau mengikuti Rasulullah. Ketahuan nama majikannya, diancam sama majikannya, bilang, kamu jadi pengikutnya Muhammad, ya? Iya, kenapa tak hukum kamu? Keluar kamu kalau kamu mau kembali kepada agama lama, kamu nggak akan aku hukum. Tapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad itu, akan aku siksa. Kamu jawabannya apa? Silahkan, kalau mau disiksa, akhirnya Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, diikat ditelentangkan di padang pasir dalam terik panas matahari yang membakar atas panas matahari yang membakar bawah panas bebatuan dan pasir yang luar biasa ditelentangkan diikat bukan cuman itu dada Bilal dijereti apa dijereti itu dibrui batu yang sangat besar jeret Bilal hanya berucap ahad dijerat menah jerat ahad dia baru bisa mengucap ahad ahad maksudnya kul huwa allahu ahad cereneng aku yo tak ulangi bilal kul huwa ele jadi ternyata bilal yang ngamal no ijazah aku ahad dia dijerat ayo kamu kalau keluar dari ajaran Muhammad tak bebaskan dari hukuman ini tapi kalau kamu tetap ngotot tak siksa lebih parah jerat ahad dijerati menah jerat ahad ahad akhirnya konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian Bilal dibebaskan ditebus dibeli sama Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan betapa kuat keimanannya itu di antara keberhasilan Rasulullah. Ada sahabat namanya Yasir. Satu keluarga beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Dia diintimidasi sama masyarakatnya. Yasir, kamu sekeluarga kalau tetap mengikuti ajaran Muhammad akan kami bunuh. Kamu sekeluarga. Apa kata Yasir? Silahkan. Kematian lebih aku sukai asal dalam iman dan diridhoi Allah. Akhirnya Yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Belum lagi seorang sahabiah yang namanya Sumayyah. Ini wanita pertama yang jadi syahid dalam Islam, syahidah dalam Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dia ketahuan masyarakatnya jadi pengikut Nabi Muhammad imannya kuat akhirnya dihukum dengan oleh masyarakatnya dengan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan diikat pakai rantai kaki kiri tangan kiri diikat pakai rantai kemudian rantai itu diikatkan lagi ke kuda kudanya dicambuki supaya lari kenceng ke arah kiri demikian pula kaki kanan nama tangan kanannya diikat kuat pakai rantai rantai itu diikatkan ke kuda kudanya dicampuk keras sehingga kuda itu lari kenceng ke arah kanan kuda yang dari kiri lari kenceng ke arah kiri kuda yang narik dari kanan lari kenceng ke arah kanan akhirnya tubuh Sumayyah terbelah jadi dua Kerak. sama Noro yang Bayanggesing suwe apa nih Masya Allah Loh Itu diantara keberhasilan dakwah Nabi di Makkah Jadi nggak bener kalau ada yang bilang Nabi di Makkah nggak berhasil Kenapa kalau di Makkah udah berhasil Kok diperintah Allah hijrah ke Madinah Allahumma salli ala Muhammad Kini bapak ibu para jamaah Agama itu bukan hanya vertikal Bukan hanya mahluk yang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi agama itu juga horizontal. Mengatur hubungan dengan sesama manusia. Bahkan hubungan dengan lingkungan. Ini juga bagian dari agama. Lah di Makkah waktu itu. Untuk bisa menjalin komunikasi sosial. Membangun hubungan sosial kemasyarakatan yang baik. Susah. Sulit. Karena Rasulullah selalu diancam, diintimidasi. Jangankan bersosial, jangankan bikin acara semacam ini. Rasulullah ngajar ngaji aja sembunyi-sembunyi di rumahnya sahabat Arkham yang dikenal dengan Darul Arkham. Karena selalu diancam dan diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abu Gosok Urungono. Jadi sulit untuk membangun Hubungan sosial yang baik, maka Rasulullah diperintah Allah untuk hijrah ke Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib. Nah, ketika di Yasrib, baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat. Semua komponen dan semua elemen dilibatkan oleh Rasulullah, diajak gabung oleh Rasulullah, diajak duduk bersama oleh Rasulullah untuk membentuk komunitas masyarakat. Kalau saiki Egyo pemerintahan yang leadershipnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Allah ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu ya Nabi, pendakwah. Rasulullah itu ya bakul, pedagang ulung. Eh, maaf, Sayyidah Khadijah terpikat, terpesona dan jatuh cinta sama Rasulullah itu karena memang Rasulullah itu jujur. Rasulullah berakhlak mulia. Rasulullah ganteng dan Rasulullah adalah pedagang sukses. Jadi jangan salah ya. Jangan dikira Rasulullah nikah Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua karena Sayyidah Khadijah janda kaya raya. Memang Sayyidah Khadijah janda kaya raya Tapi bukan karena itu Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah Rasulullah waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah Rasulullah juga kaya raya Rasulullah sudah sukses dalam berdagang Bayangkan maharnya Rasulullah nikah sama Sayyidah Khadijah Itu 200 ekor unta merah Unta merah itu unta yang harganya paling mahal Kalau sekarang kira-kira 50 juta 50 juta kali 200 10 miliar Kanjeng Nabi nikah Sayyidah Khadijah itu mas kawine 10 miliar Kak Koyo Semarang saya ketewu sak Halo Halo Rasulullah juga jenderal 27 kali Rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan perang Rasulullah itu insan kamil sempurna sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Nah, dalam membentuk pemerintahan, membentuk komunitas masyarakat, semua komponen dilibatkan oleh Rasulullah, bukan yang beragama Islam saja, yang non muslim pun, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi juga diajak duduk bersama, bermusyawarah, membuat kesepakatan sehingga kita kenal ada piagam Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah setelah 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 bikin piagam Madinah itu Rasulullah bersabda gini, siapapun orang Islam yang membunuh non Muslim yang berada dalam lindungan piagam Madinah ini haram baginya mencium bau surga. Betapa Rasulullah sangat menghargai. Halo, kita paham tak tidak bahasan model kayak gini? Paham gak? Paham gak? Itu saja yang saya sampaikan. Lewe sak jamo kurang yang undang Nah yang iya iya yang terpenting lima menit tak imbuhi. Lembur. Nah iya. Halo, halo. Nah berikutnya tahun baru kita menatap ke depan. Bicara soal masa depan. Kita tahu masa depan itu ada dua Ada masa depan ukhrawi, ada masa depan duniawi Ada masa depan fit dunia, ada masa depan fil akhirah Umumnya kalau diajak bicara masa depan Kita lebih fokus masa depan yang dunia Betul? Betul? Contoh sederhana Kalau misalnya kita mau bangun rumah Itu yang kita planning rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya atau rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya? Allah, kisah yang ayu-ayu tapi kok on yo modelnya. Sampaian misalnya Arab bangun rumah lo, sing zaman pikir, iku omah sing Arab tinggoni selawase, omah swargo, opo omah sing Arab ditinggal nih selawase, omah bel Belgades. Oke, harusnya dua-duanya. Yowes, dua-duanya. Rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah dunia yang kita pikirkan. Rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga juga harus kita pikirkan. Cuma, saya nanya dulu, dijawab: rumah dunia sama rumah surga lebih bagus mana? Surga lebih indah mana? Surga lebih megah mana? surga lebih mewah mana surga lebih lux mana surga lebih eksklusif rumah mana surga cuma anggaranmu lebih banyak mana rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya kadang ratusan juta bahkan miliaran kita sadar kalau kita udah mati nggak ada yang kita bawa. Cendelo situ eh gak katut, ngono sampai miliaran. Sementara rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga gak mikir. Coba misalnya ada kotak amal untuk yatim, itu untuk bangun rumah di surga. Kotak amal untuk masjid, kotak amal untuk pesantren, itu untuk bangun rumah di surga. Sampean bawa duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu. Yang dimasukin kotak amal berapa? rongewu eh, wong pilih ane loh sampean bawa duit 100 ribu 50 ribu 20 ribu yang dimasukin kotak amal berapa rongewu eh, rongewu eh, gue bangun mah <tuh>, entuk paku siji nyublesi bokongmu <tuh>, itu kita halo makanya tadi pagi saya sampaikan kalau dihadapkan kepada pilihan dunia akhirat pasti kita lebih memilih dunia baltuk sirunal hayatat pegang duit 100 ribu ditawari akhirat santunan yatim tiketnya 100 ribu terus ada tawaran dunia tiket pertandingan sepak bola PSIS Semarang melawan Manchester United yang ketawa berarti merendahkan bangsa sendiri om siapa ngomong ramungkin mau le siapa tahu nanti PSIS Semarang bisa ngalah nih MU kok ya Kira-kira sampean pilih santunan yatim apa bal-balan? Itu kita. Halo. Misalnya pengajian ini ditiketkan, nggak usah larang-larang. Saya ketemu tiket pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Terus dangdutan tiket saya ketemu juga. Milih pengajian apa milih dangdutan? Percaya jamaah yang hadir pasti pilih pengajian sing ditinggal. itu kita halo maka kita harus adil bagaimana menyikapi dunia dan akhirat ada satu petunjuk praktis fima atakallahu darul akhirah dunia cari kebahagiaan akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ingat bapak ibu para jamaah dunia betapapun indahnya itu sifatnya hanya mungkin akhiratlah yang pasti Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini Mulai malam ini sampai nanti kita mati Itu sifatnya hanya mungkin dan mungkin Kemungkinan dan kemungkinan Makanya kita kalau mau ngapa-ngapain dalam kehidupan dunia ini Kita disuruh bilang insya Allah Kalau Allah menghendaki Karena di dunia nggak ada yang pasti Halo Kadang udah direncanakan mating-mating mateng Nyatanya gagal Ada apa enggak? Ada apa enggak? Halo. Yang pacaran udah seneng sama seneng ter podo irenge, podo kentire. Wong tua podo setuju ne, urung mesti dadi bojone. Kadang nek pacaran rolas tahun, ente ente aneh dirabi kancane dewi. Dunia itu nggak ada yang pasti kok. Halo. Hanya mungkin. Coba saya tanya. Eh, Bocah wedok sing rupane ayu ping karo sing rupane elek, rabine dhisik endi? Ora mesti. Kadang sing rupane elek rabi dhisik, sing rupane ayu ora payu-payu. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. <tik> kae sing keplok buanter kae gelek jajal kae. Dunia kok Halo? kadang udah suka sama suka pacaran bisa jadi suami istri tapi belum pasti bahagia walaupun dulu waktu pacaran sudah seia sekata sevisi semisi sehidup semati semboyane aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau begitu nikah belum tentu bahagia kadang-kadang indahnya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu. Gaweane padu, omongane wagu, saru, wis ora seru tur gak lucu, tidak seindah waktu itu. Hmm. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah tujuh kelihatan layu, di sawang luwe pembantu katik wesoran duwe untu akhirnya masang gigi palsu dike omong adep depan ababe mampu dunia kok woi woi nggak ada yang pasti ngapunten ngapunten mungkin mungkin dan mungkin saja ada orang lama pengen punya rumah begitu bisa bangun rumah <gak> Ternyata dia nggak bisa menempati rumah itu. Makanya maaf, akhirat itu yang pasti. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Kalau dunia itu sawang sinawang. Kono nyawang kene penak, kene nyawang kono penak jari kono penak kene, jari kene penak kono, jari kae penak iki, jari iki penak kae. Itu dunia. Maaf, sampean sampean nyawang wong sing provisine kaya aku ngene menurut sampean penak napa no mboten? Munggah genten ana ayo. Ayu, ayo. Nyoh mikir nyoh. Ayo nyoh genten ana yang bilang penaknya gantian anak pikiranmu penak lang ini tuh hmm, penaknya kelimik ngoceh sak jam ya hasilnya sak munake pikiranmu laku itu lu sampean orang mikir resiko nih coba salah ucap sabkul lisan keprucut tomong bisa jadi kasus besar apalagi figur publik coba atau misalnya yang saya sampaikan salah. Jamaah tidak ngerti kalau salah karena jamaah meyakini saya lebih pinter daripada jamaah. Padahal yang saya sampaikan salah. Makanya ini belum tentu saya dengan sampaian belum tentu lebih pinter sampaian. <tuk> Dan, <tuk> yang saya sampaikan keliru, salah. Didengar jamaah ribuan kayak gini. Mereka meyakini benar. Akhirnya dilakoni. Berarti saya menyesatkan ribuan jamaah. Berapa dosa yang saya tanggung? Dunia akhirat resiko nih. Mulane pantas nek larang. <tuk> nah kan, semakin beresiko semakin mahal. Nah, dirimu yang murah, wong cangkemmu murah beresiko. Maaf. Nah, saya sama Habib Bidin ini bisa jadi kata Habib Bidin Ena Wah, gerak nih enak karo zahid ku ngaduk ngoceh sedhiluk tok. Wah, kudu petentengan jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enakan ndekne. Ndekne karo regeng ayen yo songkon. kan iki, sing Yo enak ndek ene. Aku iso asadmu alayka. Sing nerusne kan iki. Sing petentengan sampe otot-otot gulu sak jempolan sikil. Iki, tapi engko sing entok akeh iki. Ngono. Ini dunia sawang sinawa kadang sing numpak mercy mberbes mili sing numpak becak iso lincak-lincak. sing turu hotel tengel-tengel sing turu gerdung guyang-guyu sing mangan sate tele-tele sing mangan greh iso mendeh-mendeh ini dunia makanya kalau di dunia orang miskin waning ngece wong sugeh. lho orang mesti dadi wong sugeh luwih enak timbang wong melarat emang iya Orang mesti turun no spring bed, luweh nikmat timbangannya turun no pering kadang turun no spring bed, mentul mentul, mendut mendut, harganya 500 juta, tapi ngipinnya diuber uber kendruo. Turun no pering galer geger ke paku, tapi ngipinnya melebur restoran. Mangan menu lengkap ngombe es degan seruput ngelilir iler. Tapi kan nikmat turune. Ayo. Loh. Wong melarat wani ngece wong sugih di dunia ini. Urung mesti makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Mangan yang tengah sawah ra mikir utang. Wong desa-desa wong tani-tani e mangan tengah sawah, lawohe cuma sambel tok lho, iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah, tambah segone. Masya Allah lawa yang tak cidok ke linet campur uget-uget nih dikampleng lo rak rosa lo, ini dati rektor makan di restoran mewah dengan menu lengkap, minuman lengkap baru dapat dua sendok keselek karena dia dengar dari belakang ada orang dehem uh lah suaranya sing dem persis wong sing diutangi kaget itu kalau di dunia dunia begitu kadang yang dapat hadiah malah susah yang kena musibah tambah bunga oh lho. No untuk hadiah malah susah untuk hadiah umroh nilai ini selawe juta malah susah mikir selamatan nih mikir oleh oleh mikir Kalau ingin untuk hadiah umroh, dekan, dosen, mending duit tabungan. Kalau ingin untuk hadiah umroh, mending ingin-ingin lagi. Lagi sekali tampil, umman pironan lagi. Kadang ngampe ini, Sampai linu ini. dapat hadiah umroh malah mumet gak sih? Gitu loh. Kadang sing kena musibah malah bunga. Ono tonggoku kena musibah banjir, bunga. Untuk bantuan sembako, untuk mie. Di wartawan lebu TV guyu-guyu. Ini dunia. dunia. Tapi kalau di akhirat pasti Surga pasti nikmat, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara. Makanya masuk neraka enggak mungkin berani menghina yang di surga. Melebu neraka enggak kira wani ngece sing nang swarga. Alah urung mesti nang swarga enak timbang non neraka. Nang no neraka panas ora apa-apa kawitane panas. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi ngono. Neraka adaptasi. Udah, matur suwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.